top killer di sini bersama dengan Sam Z, Bravo juga ada 12, Jimboy 12 dan Fik OP dengan 9. Dan walaupun overall ranking terbaik di sini adalah diambil oleh SMG dan kemudian Dingos. Dan di sini juga kita melihatkan overall ranking untuk TS sebenarnya dan RSG tidak begitu kuat sebenarnya kat sini. Ya, tapi saya rasa mungkin Yudu Gang mereka rasa tercabar dengan chicken dinner yang dimiliki oleh pasukan Secret, membuatkan mereka betul-betul nak dapatkan chicken dinner di round yang seterusnya. And so far, dua-dua pasukan El Clasico tersebut berjaya untuk mendapatkan satu chicken dinner selain daripada pasukan yang sangat-sangat tidak dijangkakan, iaitu Dr. Internet Tauge Ayam dengan dua chicken dinner di permulaan hari kita bagi Super Weekend minggu yang pertama, hari yang pertama yang berlangsung pada waktu ini. Tapi kawasan flight path yang sangat-sangat adil dan sama. Ya, tapi satu benda yang menarik bila Sultan sebutkan tadi El Clasico tadi, kita boleh lihatkan perubahan jersey yang diambil oleh Yudu Gang memang seakan-akan baju yang digunakan oleh pasukan bola Barcelona. Ya, di mana sebelum ni mereka merah saja, sekarang ni merah biru. Memang seakan-akan Barcelona habis, sebab tim Secret memang dah sama macam Real Madrid, iaitu putih dan hitam. Jadi memang mereka macam okay, kita tak kira macam mana pun kita kena menunjukkan bahawa kita lah memang conqueror di dalam arena PUBG Mobile ini. Conqueror tak conqueror, mereka langgar je tadi dengan 20. Wow, memang best, memang seronok untuk dilihatkan. Tapi Dingos, weh, pemburu. Terkejut aku tadi. Ya, saya pakai baju ni sebab sebab pemburu pakai season lepas. Bukan daripada season 1. Season 2. Setu kan dia seorang je tak pakai baju jersey kan. Dia seorang yang nampak sikat tepi. Dan jadi pada waktu ni saya menggunakan baju ni sebab pemburu lah. Satu lagi sebab sponsor saya. Jadi okey lah, orang kata membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi saya agak saya nak tengok kalau Dingos MPX ada memasukkan A-pool ataupun tidak. Semalam gameplay mereka yang agak mantap juga, salah satunya disebabkan oleh kemasukan A-pool. Walaupun sebelum itu A-pool agak sedikit struggle untuk menunjukkan kekuatan beliau, tapi semalam memang betul-betul hari yang terbaik untuk A-pool. Tapi so far 4 round dimainkan, A-pool memang tidak ada. Ini adalah round yang kedua terakhir. Lepas ni kita akan kembali semula ke map Miramar, penghujung yang sangat-sangat intens sebenarnya untuk kesemua pemain untuk dimainkan. Selepas mereka awal-awalnya bermula dengan map Sunhawk, yelah awal-awal macam relax, tak adalah relax sangat, still lagi susah untuk map Sunhawk. Tapi hujungnya memang banyak sekali kepala otak ataupun buah fikiran perlu untuk dikeluarkan oleh mereka dari segi rotasi, cara menang push dan sebagainya. Dan Judo Gang tadi kalau kita lihat, jauh sebenarnya mereka punya pergerakan untuk masuk ke dalam bahagian El Pozo, tapi mereka berjaya untuk melakukannya. Partly disebabkan oleh keberanian mereka untuk melanggar satu gudang yang berada di atas SMG. Dan waktu mereka menewaskan pasukan SMG, lepas tu dapat pula opening kepada pasukan EVOS VIP, mereka pesu satu demi satu pasukan, mereka settlekan satu demi satu pasukan yang ada. Dan saya rasa itu yang menyebabkan mereka bukan setakat dapat chicken dinner, 20 kill, satu jumlah kill yang sangat banyak. Tapi so far antara rekod-rekod untuk kill-kill terbanyak, pernah juga 21 kill. Saya ingat dulu ada NED Brotherhood pernah pegang juga 21 kill rasanya, yeah, untuk season yang pertama kalau tak silap saya, map Erangle waktu itu. Tapi apa yang saya boleh ingat adalah dua kali Miramar, dua kali lebih daripada 20 kill ada Putra. Tapi tadi MVP adalah Balbale Bravo. Ya, tapi sebenarnya untuk Bravo saya rasa dia tidak begitu, bukan orang asing lah dalam kill yang banyak, kerana ketika dia main untuk ESG juga, tidak salah saya, dia memegang antara kill yang paling banyak untuk Erangel pada waktu itu bersama dengan ESG. Jadi untuk dia mendapatkan kill-kill yang banyak ni bukan satu perkara yang mengejutkan lah untuk sesiapa. Mungkin yang boleh mengejutkan kita selepas ini, sebab hari ini banyak kejutan demi kejutan berlaku. Dua game pertama memang sangat-sangat mengejutkan untuk Dr. TA mendapatkan dua game berturut-turut chicken dinner. Game ketiga sangat baik, game keempat pun 12 markah. Jadi saya rasa mungkin ada kehadiran juara baru pada season kali ini, sebab biasanya juara tu dipegang oleh tim-tim biasa. Aduh, tahu. Kim, dia akan jatuh juga sebab dia terlanggar. Dia terjatuh sebenarnya daripada kenderaan. Dia terlanggar benda tu dan dia terus jatuh. Memang sayangnya. Dia memang sayang habis. Tapi Ham memilih untuk melarikan diri. Tidak, dia hanya bait saja dekat sini. Dia cuba untuk pergi ke arah berbeza saja. Mungkin dia akan meninggalkan saja pemain yang terakhir tersebut atau Kim. Tak boleh buat apa. Memang RSG akan hilang terus satu orang pemain antara salah satu pasukan yang
Saya rasa dia dah macam ada satu adat untuk RSJ ni. Okay. Contohnya macam week yang pertama mereka akan down, week kedua ketiga mereka baru kau-kau. Tapi at least Kim tidak memberikan kill apa-apa kill lah kepada pasukan anti-circle. Sebab tadi dia jatuh disebabkan dia, dia terjatuh daripada kenderaan. Mungkin dia terkejut kot. Tiba-tiba ada orang kat sebelah kanan kan. Lepas tu dia terlanggar. So dia nak cuba untuk turun. Tapi waktu tu kelajuan kereta laju sangat. Terlalu laju membuatkan dikira sebagai kejatuhan. Tapi ada satu orang... Oh, saya rasa macam ada hint. Ada petanda-petanda yang kurang baik dekat sini kan. Ada buruk. Petanda-petanda yang kurang menarik untuk kita lihatkan. Saya tak rasa itu kesilapan yang akan dilakukan secara tidak sengaja. Yeah. Especially di awal game memang tak ada siapa nak tiba-tiba nak pergi bunuh teammate ataupun terbunuh diri sendiri. So, mungkin ada petanda, saya pun tak pasti. Dia gaduh betul-betul kat sebelah tu. Aku dah bunuh kau! Tak boleh bunuh lagi. Kena bunuh lagi. Tapi tak tahulah sebab saya nampak sekarang ni. Tak. Noxy dah mula untuk berdiri menyanyikan lagu Negaraku. So, sukar untuk menyatakan pada waktu ini apa yang sedang berlaku. Jadi kita akan tunggu saja. Walaupun permainan seakan-akan akan diteruskan seperti biasa. Jadi kita akan terus mempertontonkan match ini kepada anda. Walaupun sudah ada dua kill yang confirm. Macam mana kan? Member ada hal sikit. So dia kata, tak apa, kau mati apa, kau ambil barang aku lah, bakar je aku. Macam ice cream. tapi kalau kita lihat, dua kill yang diambil oleh diri sendiri saja. Iaitu Kim dengan satu lagi dari JPNC membakar diri. Untuk Kim, dia keluar. Saya tak tahu lah, tapi Kim ni kadang-kadang di fikiran dia next level. Jadi saya tak terkejut kalau sebenarnya yang apa benda yang dia buat semuanya sengaja. Sengaja keluar bagi dia knock sendiri, sengaja masuk dalam air atau bunuh diri. Untuk deny markah kepada orang lain. Tapi ini kita melihatkan Bravo dan Drax dengan average kill yang hampir dua, bukan hampir, dah dua kali ganda dah sebenarnya oleh Bravo kat atas Drax. Tapi itu sepatutnya satu situasi di mana memang patutnya begitu untuk Drax. Sebab Drax ni lebih kepada sniper punya position. Jadi untuk Bravo mendapatkan fragging punya frag yang banyak, tak terkejut lah. Tapi ada satu tempo sebenarnya Putra diletakkan sebagai support player. Waktu tu saya memang terkejut. Saya tengok, serius lah Putra cuba untuk diletakkan sebagai satu support player. Tapi sekarang ni rasanya Putra akan dilepaskan ataupun dikembalikan semula sebagai satu fragger bersama-sama dengan Bravo. Saya rasa itu adalah satu perkara yang baik juga kerana mereka diambil daripada mungkin list Terminator. Bukanlah nak kata memang betul-betul ambil daripada situ, tapi kena tryout juga dan sebagainya. Tapi daripada situlah mereka memang salah satu daripada Terminator dibuat untuk PMPL MOSD season yang kedua. Team Secret nampak kenderaan di hadapan mereka. Saya tak pasti itu adalah pasukan apa. Tapi kali ini bukan Geek Fam sebenarnya ada dalam atas Bukit Gatka. Sebaliknya ianya akan diambil oleh Team Wales dan juga salah satu pemain daripada pasukan Secret, iaitu Matoy. Dan sekarang ini Wales, dia orang tengah bersedia sekarang ini mencacing dekat sini. Tunggu je Matoy tunjuk kepala, memang dia orang akan spray ramai-ramai. Ya, dan memang Matoy sebenarnya mendedahkan posisi dia kepada Wales pada waktu ini. Adakah Matoy mengetahui bahawa adanya orang dekat atas ni? Tapi saya rasa Matoy memang strategically menetapkan diri dia di tempat-tempat yang sukar untuk dilihat. Dan dia akan turun. So mungkin Matoy dah menjangkakan, mungkin dia dengar bunyi deruman enjin yang dibawakan oleh Wales tadi. Tapi dia masih ingin menembak kepada sesiapa yang berada di bawah tu. Sebab itu tempat bawah tu adalah tempat chicken dinner tadi. Mungkin dia marah kot. Tempat ni bawa malang kepada bawa malang ke aku, tanah. Tapi Wales ini antara tempat yang memberikan dia banyak kill. Sebab dia dapat ratakan Geek Fam ketika itu. Waktu dia langgar tempat ni, so dia lebih berani untuk duduk sini. Tapi untuk RSG dan juga JPN, tapi sebenarnya lagi yang penting sebenarnya JPNC. Apa sebenarnya yang cuba untuk dilakukan tadi? Takkan betul-betul dia kata, sekejap aku ada berdehal sikit. Saya pun tak pasti juga. Dia macam dia satu orang kata apa, persoalan yang macam ada. Mungkin terkot. Dia macam baling lepas tu terpantul. Kan tahu sekarang ni spread Molotov sangat-sangat besar. Berjadah dia. So dia tak boleh nak keluar. Tak, mungkin dia terkot, tertekan. Kadang-kadang kan ada orang punya letak, dia letak dekat tempat-tempat yang boleh terkena tangan dia ataupun jari dia. Ada probability sebenarnya termolotov diri sendiri. Walaupun tadi kita nampak macam ada tanda-tanda yang tidak enak, tapi sebenarnya tidak. Nampaknya pertarungan diteruskan dan sekarang ini dah masuk main yang ke-10. Bermakna kita akan teruskan permainan kita. Jade Esports ada 4 orang player, Zulidam, QT Mael dan juga Anik, salah satu pasukan yang masih lagi tercari-cari rentak.
Ya, tanpa boika. Dan ini menyebabkan saya teringat balik kepada kisah Mirama VIP lah dulu. So dulu kita dulu tertanya-tanya kenapa VIP mati dekat luar circle, luar zone kan. So saya tanyalah kepada Guza. Biasalah Guza kan dia suka cerita macam-macam. So dia pun cerita, Guza, kenapa kau mati dekat luar circle? Adakah kena bug? Adakah lagging ke? Adakah apa benda ke? Oh, tak ada bandage. Tak ada bandage. Itu je, habis cerita. Tak ada bandage, tak ada kereta, cong. Paling sedih lah, waktu tu paling sedih. Season 1. Season 1 hilang. Ya. Yeah. Kita tak dapat tengok dia orang waktu tu, tapi dia tiba hilang. 4-4 play, satu demi satu jatuh. Waktu tu kita hanya mampu untuk cakap, kenapa dia jatuh? Macam persoalan tu waktu tu. Tapi itu jawapan dia. Ya. Yeah. Kali ni tak panjang lah. Tak panjang langsung. Memang penjelasan yang short and sweet. Kita semua menjangkakan pelbagai konspirasi teori, mungkin ada apa, ada kebangkitan daripada persatuan aluminium yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke dalam circle. Tapi sebenarnya mereka tak ada kereta, tak ada bandage. Jadi ni pun mungkinlah betul seperti yang dikatakan Sultan tadi. Sebenarnya mungkin dia tertekan. Tertekan. Bukan tertekan perasaan, tetapi tertekan batin. Jangan guys. Jangan. Beritahu orang yang terdekat, jangan simpan seorang-seorang. Especially ni adalah pesanan hikmat, nasihat lah kan. Sekarang ni kalau kita tengok pemain-pemain ramai yang muda, tapi mereka terpaksa untuk menghadapi satu pressure agak tinggi bermain di peringkat profesional. Kadang-kadang even dah baru je bersekolah tapi telah pun bermain sampai ke peringkat dunia, membuatkan mungkin mereka ada kejutan budaya. Ya, betul. Dan sangat-sangat penting untuk anda berkongsi masalah anda dengan parents anda ataupun kepada rakan terdekat anda. At least anda dapat kurangkan sedikit beban tersebut. Jangan simpan seorang-seorang. Jangan. Dan saya rasa kesihatan mental itu sangat-sangat penting selain daripada kesihatan fizikal dan juga kehebatan dalam game ini. Betul-betul. Pakai hand sanitizer. Bolehlah. Saya terima. Sebab itu pun sebagai daripada pesanan juga. Saya dah hikmat ke? Tapi cuma dia tak masuk je lah kat situ. Dia tak selari sebab saya sedang paling saya masih lagi fikir apa jadi kat NCJP ni. Dan saya rasa saya dah jumpa jawapan. Macam Yudu Gang, dia ada putra kedua kan. Saya rasa mungkin dia orang pun ada kucing ke tiba-tiba lalu. Terbaling bom molotov tu kena member dia. Lepas tu kucing tu melompat kat sebelah. Terganggu pula dia punya phone tu. Tercampak lalu dia tak boleh nak lari. Mati. Ya, kita orang membenarkan saja Amy untuk bercerita panjang sebab kita orang tengah minum. Jadi, kita bagi lah cerita panjang supaya kita ada masa sikit untuk minum. Kan. Walaupun cerita tu fiction yang sangat tak saya sebab tak diterima. Sebab saya masih lagi tertanya-tanya, kenapa? Oh, tapi Team Secret sekarang ini telah pun ditekan oleh pasukan RSD Matoy, dijatuhkan secara langsung. Sayang sekali untuk pasukan Secret Matoy kat sini memang tak boleh nak dibantu langsung. Aisyah lagi akan berhenti. Mereka betul-betul nak habiskan pemain yang mengganggu ketenteraman dan juga keamanan mereka melakukan rotasi. Tapi berdaya untuk melakukan satu jump shot terhadap Vokey. Tapi trade dilakukan oleh Small Boy. 2-2 sekarang ini. Adakah RSG akan berjaya untuk meratakan Team Secret? Ataupun Team Secret akan mengeluarkan RSG sekali lagi di awal permainan. 2-2 pasukan ini. Oh, tapi tidak. Secret sebenarnya dah pun comeback. Tadi satu chicken dinner berjaya untuk mereka dapatkan RSG dalam satu situasi yang tegang. Tempat yang ke-15 overall setakat ini. Tapi Batman dijatuhkan dengan satu balingan net. Olio juga di satu kawasan yang lain telah pun dijatuhkan oleh Yudu Gang. Small Boy satu-satunya pemain yang tinggal. Rasanya mereka nak fokus untuk melakukan revival dan kemudian lawan dengan seorang kemenangan yang straightforward untuk Team Secret. Ya, betul. Kalau dia nampak, walaupun Team Secret akan kekurangan satu orang pada waktu ini, Aisyah telah dibunuh secara langsung walaupun Matoy yang jatuh dulu. Memang mantap tu. Dan Aisyah, the nice shot yang pernah kita dapat lihat, dia lawan dan jump shot selalunya seringkali. Tips geng, kalau ada enemy kat depan ni jangan lompat. Kalau boleh peronja. Tak, dia pedulikan benda-benda tu semua. Dia lompat dan dapat headshot. Mati. Yap, dia memang boleh layak untuk pemain api percuma. Tapi dekat sini kita melihatkan Zuli di bahagian kanan. Zuli berjaya menjatuhkan satu daripada Dingo. Dingo sini memang tak ada nasib yang baik. Begitu dengan RSG. Dua pasukan yang paling awal sekali mendapatkan chicken dinner. Paling awal untuk duduk di bahagian bawah. Alamak, pemburu. Sayangnya, dua orang jatuh macam tu saja dan rata Dingus MPX. Apakah yang terjadi sebenarnya untuk pasukan Dingus MPX? Saya mungkin nampak seperti tadi. Ya, kalau pemburu jatuh lepas tu orang clutch, still lagi kita boleh gelakkan. Tapi sekarang
Dingo Sempex, entah apa yang terjadi pada mereka, bukan setakat perubahan sedikit, tapi ini adalah perubahan yang sangat-sangat drastik. Maka mereka perlu untuk bincang sesuatu untuk mereka baiki di round yang terakhir dan juga pada esok. Ya, ya memang betul. Dan seakan-akan mereka membuat macam kalau RSG mati, diorang pun habis juga. Pada waktu inilah kalau kita tengok, dua-dua sentiasa tusun bersama-sama. Benda yang, satu benda yang tak tahu apa yang boleh kita katakan. Sebab mereka tak pernah lagi menunjukkan ketidak konsistensi mereka di dalam mana-mana, scream pun apa, tak pernah, tak pernah lagi saya nampak. Tapi ini ada waktu yang paling sukar untuk mereka terima, dan mungkin disebabkan inilah, saya rasa pengawalan mentaliti mereka dah terganggu habis. Gameplay mereka juga agak hesitate. Yeah, biasanya diorang macam kalau diorang bisa nak lintas, tak kisahlah seorang kena culik ke, diorang je akan straight je. Go, tiga orang lagi ada kot kan, ataupun boleh tembak daripada dalam kereta. Tapi tadi bila seorang jatuh, mereka tiba-tiba terus berpatah balik ke belakang. Belakang pula ada DFV, dan kesilapan critical yang dilakukan sebentar tadi dengan terjatuh daripada kereta mengakibatkan mereka terkeluar tanpa sebarang mata. Yeah, mereka tak biasa ada perasaan begini. Mereka tak biasa. Yeah. Daripada scream, mereka tak biasa. Mereka selalu dekat atas. Dan sekarang ni mereka macam, wih, kenapa? Aku dah buat yang macam ni tak jadi. Aku dah buat macam ni tak jadi. Semua benda yang aku buat tak jadi. Jadi, lama-lama. Wow, what's up bro? Haikul baling satu bom. Kena pada Jenny dan juga rakan. Tapi Jenny hampir dijatuhkan tadi. Kalau dia jatuh tadi, memang tak dapat diselamatkan oleh pasukan SMG. Ya, SMG tinggal tiga orang pemain lagi. Tapi Jenny terperangkap di sini. Dua lagi entah di mana. SMG akan dihabiskan serta-merta oleh Six, bermakna SMG masih lagi boleh nampak kelibat pemain daripada pasukan EVOS, ZIP, X-Arm, Zigzag dijatuhkan juga oleh pasukan Jade pada waktu yang sama. Trix Nitty dikesan oleh Luxi. Banyak betul pertarungan yang berlaku pada waktu yang serentak, tapi Team Wills akan melanggar ke arah satu kompaun yang dipegang oleh pasukan GeekFam. Balingan yang cantik berjaya untuk merendahkan nyawa Snipes dan juga satu orang lagi pemain, tapi Snipes akan dihabiskan serta-merta. Team Wills ada potensi besar untuk mengeluarkan GeekFam secara langsung sekali lagi di map Mirangle. Ya, memang betul. Tapi SMG juga mengalami satu kesukaran yang amat sangat pada waktu ini. Mereka hanya mempunyai satu orang saja. Setelah Haikul berjaya mendapatkan Jenny terlebih dahulu, mungkin Jenny overextend masa dia crawling ke depan. Tapi di sini kita melihatkan Wales berlawan dengan GeekFam. GeekFam juga sekarang ini sukar untuk mendapatkan rentak mereka. Sebagaimana mereka di dalam weekday, satu chicken pun tak dapat lagi. Tapi Wales, satu pasukan yang konsisten daripada segi kill. Tadi di Mirama mereka terkeluar sedikit uneventful, tapi pada waktu ini Wales kemungkinan besar akan mendapatkan rush in ini dengan sangat-sangat baik. Nah, tapi Yudu Gang di satu kawasan yang berbeza, mereka dah hilang lebih kurang dua orang pemain dan satu perkara yang agak malu untuk masukkan mereka. Tapi GeekFam sekarang ini hanya meninggalkan dua saja lagi yang masih berbakat berterusan di bagian bawah. Tapi terus ada seorang pemain terus saja diantar pulang ke lobby terlebih dahulu. Sid turun di bagian bawah, dia tahu ada dua orang pemain dan sekarang ini tiga pemain telah berjatuhkan untuk masukkan Wales Esports. Terus tinggal hanya satu saja lagi, tetapi di manakah player yang terakhir untuk GeekFam? Mereka masih lagi tinggal satu, tapi Sid mungkin dah rata. Oh ya, rata. Ya, sebab GeekFam sebenarnya ada satu backup di bahagian belakang yang jauh sangat tu, dan dia menembak terlebih dahulu. Ahli pasukan Wales, malang sekali untuk Wales. Mereka membuat rush in yang nampak seperti kemas dan teratur, tapi akhirnya mereka yang berhambur dekat situ. Dan Tricky akan dijatuhkan juga oleh AC, dan nampak gayanya pasukan Dr. TA akan rush in, tapi ada counter rush pula daripada pasukan AC sekarang ini untuk menemui caparan yang dibawakan oleh pasukan Dr. TA. Dan nampak gayanya macam AC akan memenangi perlawanan ini. Ya, tapi Zisu akan dibakar. Saya rasa inilah dia penamaan untuk pasukan Tauge Ayam, ditembak secara random ke kawasan tersebut. Memang tak boleh buat apa-apa benda. Saya rasa kesilapan paling kritikal tadi, Psycho masih lagi berada di luar. Tatkala Anti-Circle datang untuk melakukan pushing, sedangkan mereka ada satu orang pemain yang jatuh dekat situ. Agak sayang untuk mereka, dan ini adalah kali pertama mereka terkeluar dengan agak awal untuk game kita pada hari ini. Tapi apapun, sekarang ini Circle akan pergi ke bahagian atas, dimiliki oleh pasukan Todak paling utama. Bosku juga ada berdekatan. Ipeng Wanted betul-betul lah dekat tengah. Ya, memang betul tu. Tapi sekarang ini situasi yang sangat sukar untuk mereka yang berada di bawah ataupun di bahagian selatan ini, kerana untuk melepasi pergi masuk ke dalam Circle, mereka kena melalui high ground daripada bawah. Dan kalau dikawal dengan baik oleh Ipeng Wanted, orang yang dekat bawah ni, EVOS, J8, SMG ataupun pasukan Secret sekalipun, boleh diratakan dengan mudah bagi mereka yang duduk di bahagian atas ini. Bukan itu saja, malah ada satu jalan raya yang kecil itu, tempat terdedah. Lalu dekat situ saja macam berpijak kepada api yang api yang berduri. So double whammy dekat situ. SMG terus terkeluar di tempat yang ke-11. Dan pada waktu ini bosku akan menghadapi cabaran daripada Yudu Gang yang memangnya on fire pada waktu ini, walaupun dengan kekurangan satu player mereka, itu Bravo. Yep, Drax
terima damage yang begitu banyak. Dia dapatkan Hanan tadi, tapi tembakan tersebut tidak berjaya. Itu terus menghabiskan dirinya, iaitu Sidrax. Dia masih lagi berdiri. Bosco hanya meninggalkan lebih kurang 2 orang pemain yang masih lagi berbaki untuk pasukan Bosco ketika ini. 3 sebenarnya, seorang lagi pemain dia dijatuhkan saja. Maksudnya mereka masih lagi di keempat-empat pemain yang masih lagi hidup untuk pasukan Bosco. Circle dekat dengan Yudu Gang. Todak betul-betul berada di bagian dalam. Tapi itulah dia, hilang sekali lagi untuk pasukan Evos VIP. 4-10 dengan 3 kill, 3 daripada SMG. Tapi SMG masih, oh SMG ya, dia terkeluar terlebih dahulu. Dan sekarang ini yang menjadi masalah. Sebab untuk mereka lepas ni ada banyak jalan rata ataupun jalan raya yang mereka kena lalui. Dan siapa yang ada high ground boleh tembak sesiapa yang dekat bawah ni dengan mudah. Seperti yang kita lihat kepada Mark Toy sekarang ini, sudah pun menyediakan diri dia untuk menembak. Pasukan Geekfam yang cuba untuk naik, dan Atai juga dijatuhkan dan dibunuh langsung. Terkeluar nombor 9 untuk pasukan DMSFV. Pasukan Secret walaupun hanya ada 3 player saja pada waktu ini. Ya, tapi inilah satu permainan yang begitu mantap sekali daripada pasukan Jade. Akhirnya kita dapat lihat di sini mereka berjaya untuk perform 7 kills dan 4 orang pemain masih lagi hidup. Choco Junior akan menghabiskan Drake secara langsung. UI Boy dapatkan Damru dan itulah dia, rata secara langsung pasukan Geekfam di tempat yang ke-8. 4 kill saya berjaya untuk mereka kumpulkan. Dan inilah dia 7 pasukan yang berada di sana terakhir. 24 orang pemain saja, tidak berapa padat. Tetapi kebanyakan pasukan sekarang ini berada dalam keadaan kekurangan. Kecuali kalau kita tengok tim Bosco, Aipong, ramai sebenarnya full squad. J8 pun full squad, Toda full squad, Bosco, Aipong wanted full squad. Hanya Yudu Gang dan juga Anti-Circle saja yang tinggal 2 orang pemain. Dan kita akan melihat di manakah circle yang seterusnya akan ditarik. Dan waktu itu mungkin kita akan lihat siapa yang paling berpotensi untuk mendapatkan chicken dinner. Oh, tapi saya nampak pada waktu ketika ini Yuhai begitu garang. Yuhai seperti mendapat satu anjakan paradigma pada ketika ini, menyebabkan dia sekarang ini menyebabkan ramai orang terkesima. Dan Yuhai, Aipong, yap, pada waktu ini Aipong ya dapat lagi circle. Jadi ini memang sangat sukar untuk pasukan selain daripada mereka. Oh, tapi Todak telah memulakan pergerakan untuk mengepung pasukan Yudu Gang. Satu keserangan besar dilakukan. 2 orang pemain dijatuhkan oleh Timan Barang. Tadi kosong kill, kali ini nak 3 kill. Tapi malas sekali, Man Barang dijatuhkan terlebih dahulu. Putra pula tak tengok perkara tersebut berlaku. Dan itu akan mengakibatkan sekarang ini satu kerugian betul besar sekali. Putra berakan-akan kepada dapat kit. Masih lagi sedang menembakkan kanan. Jika Putra bangun, confirm kedudukan dia akan berada dalam keadaan begitu berbahaya. Dan dapat kit, confirm dia akan jatuh. Sekarang ini 3 orang pemain saja lagi terselamat. AKM digunakan, dia dapatkan satu kill. Tetapi sekarang ini 2 orang pemain masih lagi hidup untuk pasukan musuh mereka. Mencari-cari di bagian dalam masa ini. Tembakan lepaskan pemain tersebut, jadi dijatuhkan ketika ini 1-1. Putra akan lawan dengan pihak musuh mereka. Tembakan aman lepas sebagai harapan pemain yang terakhir. Lasit, titik yang terakhir. Putra terpaksa reload sekarang ini. Dan itu cemerlang sekali. Tatkala mereka berlawan dengan pasukan Toda, 2 orang berjaya untuk mengeluarkan satu pasukan yang dari segi firepower memang sangat-sangat mantap sekali. Pelanggaran yang dilakukan oleh Toda kali ini tidak akan membuahkan hasil. Dan 5 pasukan yang terakhir, ada Yudu Gang, ada Jade, ada Anti-Circle, Bosco dan juga Aipong Wanted Alex. Ya, tapi 2 lawan 4 tadi lawan dengan Toda. 2 orang dijatuhkan, 5 orang. 1 hampir dijatuh dan kemudian mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan. Bukan menyamakan kedudukan, tapi sebab mereka berjaya menjatuhkan Man Parang. Dan hanya Putra saja untuk kelas. Dan dia lakukan tugas dengan baik. Memang seorang pembunuh pan yang berkualiti tinggi dan berbaloi-baloi sangat untuk dibayar dengan begitu mahal. Ya, betul tu. Memang betul-betul tenang. Walaupun dia dah tahu Man Parang jatuh, dia kata, ah, biar je lawan tua ni mati dulu, aku boleh settlekan. Memang betul dia settlekan dengan baik. Tapi Toda Aning akan mula untuk melangkah terlebih dahulu. Ubes 2 jatuh. Kedua-duanya terus diantar pulang ke alam sebalik mata. Tinggal seorang saja lagi, 2 orang saja lagi yang hidup. Tetapi kalau kita dapat lihat sekarang ini, Andi akan masuk terlebih dahulu menggunakan mesin kit mungkin. Tapi dia pula yang akan diletupkan. Satu pemalasan dilakukan ketika ini. DMKT tembakan rambang lepas sebagai dalam. Berjaya terbang satu, tukarkan kepada sejati yang lain. Tapi malang sekali dia juga jatuh. Tinggal seorang pemain yaitu si Kempa. Oh, tu dia Aipong wanted pada waktu ini. Tadi mereka seperti dalam prime position untuk menang. Mereka ada 4 orang. Sekarang tugas itu akan digalas oleh Bosco sekarang ini dengan 4 orang mereka, dan mereka hanya perlu menyapu bersih. Sebab kalau kita lihat kat sini, 4 lawan dengan 6. Jadi Bosco tahu bahawa mereka satu-satunya squad yang ada 4 orang, dan yang lain-lain ini mungkin ada 2 atau 3 sahaja. Ya, tapi Zuli sedikit terlewat untuk melakukan satu agresif push ke bahagian hadapan dan dia akan dijatuhkan. Jay tidak malas sekali untuk mereka. Mereka dah mulakan perlawanan dengan pasukan Aipong Wanted dengan begitu baik sekali. Tetapi kemudian tidak ada koordinasi mungkin yang dipanggil di antara satu sama lain, membuatkan sekarang ini tinggal satu saya pemain daripada pasukan Jade. Entah di mana, saya pun tidak pasti. Daripada minimap dia sebenarnya ada di bahagian selatan.
dan dia akan duduk bersorangan saja. Inilah dia Miles, 11 kill untuk pasukan G8. Satu permainan yang begitu mantap, tapi di akhir-akhir ini sedikit kurang kemas main daripada pasukan G8. Sedangkan saya rasa kalau mereka ada 4-4 orang player tadi, diorang boleh dapat chicken dinner straight forward. Memang ya, betul tu. Tapi pelanggaran daripada iPhone Wanted dimulakan dengan begitu baik, tetapi malah mungkin mereka overextend kedudukan dia di dalam reban itu terlalu lama. Kalau dia dah settlekan benda tu, mungkin dia patut keluar dan cari orang yang lain. Itu saya rasa mistake dia yang mungkin berlaku. Mungkin dia tak terfikir bahawa sebenarnya depan-depan dia saja berada ada orang, tapi itu dia jam QT akan dijatuhkan, dibunuh secara langsung oleh iPhone Wanted, dan hanya tinggal satu orang saja untuk J8. Tapi untuk bosku, ini adalah permainan mereka. Cuma perlu dikunci dengan baik dan harapkan tidak ada kesilapan dan tidak ada api dalam sekam yang akan mengurangkan player-player mereka untuk bosku. Mereka dah ambil posisi dah. Betul tu. Ini ada 4 pasukan yang masih lagi belum merasa apakah itu keindahan winner-winner chicken dinner. Dan tim bosku mereka dah ada keempat pemain mereka. Mereka cuba untuk melakukan satu gerakan masuk dalam belakang terlebih dahulu di mana kampus. Sekarang ini melihatkan saja gerakan tersebut berlaku. Mereka dapatkan circle. iPhone Wanted berjaya untuk mempertahankan dudukan mereka dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi Z, dia akan sampai terlebih dahulu. Satu lontaran bom akan lempar bagian luar. Tapi satu api-api akan lempar masuk terlebih dahulu. Z sekarang ini akan terkena bom tangan yang begitu mantap sekali. Salah seorang pemain daripada pasukan iPhone Wanted akan keluar terlebih dahulu. Tinggalkan hanya kampus. Seorang saya masih lagi. Tetapi malas sekali. Etis akan senang pemain nampak perkara tersebut. Satu lawan satu. Lawan tiga. Temu lawan empat saja lagi yang berbaki. Oh, tapi sebenarnya mungkin ada peluang sebenarnya sebab kita tengok Asfar dan juga rakannya dekat situ sudah pun jatuh. Jadi sebenarnya technically-nya dua lawan dua, tapi J dan JC melawan sama sendiri terlebih dahulu. Dan itu adalah mistake mungkin. Kalau tak salah satu daripada single player ini sebenarnya boleh dapat check ini. Kalau mereka meletakkan sasaran mereka pada orang yang betul. Sayang sekali untuk Mael tadi. Dia boleh dapat satu kill yang sangat straightforward terhadap sniper man, tapi dia tidak berjaya untuk deliver perkara tersebut. Tapi apapun sekarang ini kita lihat satu lawan empat antara sniper man dan juga pasukan bosku. Sniper man dia mungkin mengetahui akan hakikat tersebut bahawa sekarang ini dia memang berlawan dengan empat orang pemain. So dia menunggu saya kesilapan yang bakal dilakukan oleh pasukan bosku dan cuba untuk mencuri satu dua kill point daripada pasukan bosku tersebut. Ini adalah round yang paling ditunggu-tunggu oleh pasukan bosku kerana sekarang ini mereka berada di tempat yang ke-16 dan mereka boleh mengejar Dingo Sampai dan sebagainya yang berada di atas mereka. Ya, memang betul tu. Tapi itu dia last point dan kemenangan untuk bosku kali ini. Daddy Hood mengatakan kepada Solos, aku yang menang.